Selamat datang, berjumpa lagi dengan saya Marco Sonada. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat background abstrak coloris menggunakan Adobe Photoshop. Sudah terbuka, buatlah lembar baru dengan ukuran 1366 pixel kali 768 pixel, kemudian OK. Kemudian pilih brush tool, pilih bentuk seperti ini, kemudian atur ukuran dengan warna foreground putih, kemudian klik sembarang seperti ini. Kemudian tambahkan layar baru, pilih gradient tool dan pilih warna seperti ini dengan mode difference, kemudian drag, ubah blend mode menjadi hard mix, lalu drag berkali-kali seperti ini. Hingga mendapat warna yang diinginkan. Dan jika selesai, klik kanan dan pilih flatten image. Pilih rectangular marquee tool, drag dengan feather 100 pixel. Tekan Ctrl Shift I, lalu tekan Ctrl Backspace dan jadilah seperti ini. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.